Perlakuan Betran Peto pada karyawan saat kerja di bulan puasa disorot. Menjalani ibadah puasa saat bekerja di rumah pasangan artis Ruben Onsu dan Sarwenda, para karyawan ternyata dapat perlakuan khusus dari Betran Peto. Meski beragama non-muslim, Ruben Onsu dan Sarwenda memang dikenal sebagai pasangan selebritis yang memiliki solidaritas tinggi. Keduanya bahkan sempat membantu untuk memperbaiki musola yang tak layak di salah satu daerah terpencil. Tak sampai di situ, orang tua Onyo itu juga berencana untuk menyediakan musola bagi karyawan di rumah baru mereka yang kini tengah dibangun. Onyo tampak memberikan perhatian pada para karyawan yang sedang berpuasa. Mulanya dalam video tersebut Onyo memperlihatkan dendeng hadiah dari Sarwenda yang sudah diinginkannya sejak lama. Namun walau sudah menginginkannya sejak lama, Betran memilih untuk tak segera menyantap makanan favoritnya tersebut. Onyo memilih untuk menunggu para karyawan yang sedang berpuasa dan menyantapnya bersama, sama saat buka puasa tiba. Sebelumnya Onyo juga sempat mentraktir karyawan The Onsu takjil untuk buka puasa.